Pemirsa, sebuah truk kontainer bermuatan karpet tersangkut di kolong jembatan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sopir truk diduga tidak mengetahui rute serta kondisi jalan hingga nekat melintas di kolong jembatan yang ketinggiannya tidak boleh dilalui oleh truk kontainer. Kejadian truk kontainer yang tersangkut di kolong jembatan ini membuat lalu lintas di Jalan Matraman Raya menjadi macet. Truk kontainer tersangkut di kolong jembatan perlintasan kereta api di kawasan Gunung Antang, Jakarta Timur. Truk bermuatan karpet ini melaju dari arah Jatinegara menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Diduga sopir truk yang tidak memahami rute jalan, memaksakan melintas di kolong jembatan Gunung Antang yang tidak boleh dilintasi truk jenis kontainer. Beratnya muatan sempat menyulitkan petugas untuk mengevakuasi truk. Kendaraan alat berat crane dikerahkan untuk menarik truk kontainer dari kolong jembatan ini. Ya, tadi setelah kita interogasi kepada pengemudi, memang si pengemudi ini belum tahu atau belum pernah melintasi di jalur ini, ya. Lanjut, dia juga tidak bisa memperkirakan tingginya kontainer dengan tingginya jembatan Gunung Antang ini. Alhamdulillah tidak ada.